Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzit ya di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sore hari ini tepat jam 16 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat, hari Sabtu 11 Februari 2023, saya berada di sisi jalan akses sebelah utara menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, atau sekitar 100 meter sebelah timur dari perempatan Jalan Cimincrang dan Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Sore hari ini, pengunjung Masjid Raya Al-Jabar Bandung terlihat penuh sesak tumpah ruah dengan pengunjung. Area parkir Masjid Raya Al-Jabar penuh sampai ke tur akses NGBLA sebelah utara. Dan juga tanah-tanah kosong di sekitar area Masjid Raya Al-Jabar digunakan untuk lokasi parkir. Sore hari ini juga pengunjung yang baru datang ke Masjid Raya Al-Jabar Bandung terus mengalir. Terlihat kendaraan dari arah timur, jalan akses Stadion GBLA padat merayap menuju ke area Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Untuk melihat situasi kondisi Masjid Raya Al-Jabar Bandung pada sore hari ini, hari Sabtu 11 Februari 2023, dari berbagai sisi, silahkan simak videonya sampai tuntas.
sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, hari Sabtu 11 Februari 2023. Terkait situasi kondisi area Masjid Terapung Al-Jabar Bandung yang dipenuhi oleh para pengunjung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.